Hai gang, bersama CTW Indonesia lagi. Thank you sebab dah klik video ni. Hari ni kita nak buat satu lagi unboxing. Okay, kasa ni sebenarnya last 2019. Tapi kita dah pun masuk tahun 2020. Tahniah juga pada diri saya sebab saya dah sentiasa upload video. Walaupun dia macam busy sikit, tapi insyaAllah macam saya janjikan kalau saya ada masa je, saya akan upload lah. Okay, buat review-review kasut. Thank you juga kepada korang sebab selalu tengok video-video saya. Okay, tanpa buang masa lagi, kita sebenarnya nak unboxing hari ni kasut Adidas Zebus 350 V2 yang paling terbaru. Kalau korang nak tahu kasut apa, yes, ini dia game. Okay, ini dia. Wow, dia punya box dia memang sama. Aku rasa Adidas Zebus 350 V2 daripada V2 memang semuanya sama je. Okay, daripada box dia ni lebih kurang je, cuma akan beza dia punya label tag dia je. Alright, wow, nice. Kita akan buka. Memang cun gila. Okay, macam biasa dia punya yang paling baru ni pun dia punya paper bag dia sama juga. Okay. Wow, nice gila. Ni first time aku buka untuk yang ni, ambil sini. Cun. Okay. Jadi saya akan terangkan lebih lagi kasut ni, pasal apa yang best sangat kasut ni. Ramai sangat request, ramai juga macam, bos bila kasut tu, bos nak review kan, bila nak tunjukkan, nak tengok lagi detail. So hari ni kita akan tunjukkan dekat korang kasut ni, Adidas Zebus 350 V2. Nama dia sebenarnya aku susah sikit nak sebut, tapi aku akan letak lah nama dia dekat kita punya tajuk. Okay, so ni kasut dia Adidas Z. Daripada dia punya bentuk dia, random dia punya bentuk dia, daripada dalam dia aku rasa sama je sebelum ni. Sebelum ni Yeezy pun kita tengok bentuk dia sama je. Alright, dia tak ada kelainan lah untuk yang baru ni. Cuma yang paling baru yang aku tengok warna dia lah. Warna dia memang paling, buat masa sekarang ni yang paling banyak-banyak Yeezy yang lain, aku rasa yang ni yang paling warna dia paling banyak warna bagi aku. Sebab dia ada 3 warna. Warna keras yang aku nampak, warna first kali warna hitam. Okay, warna hitam. Yang kedua warna merah. And then yang ketiga warna hijau sikit. Okay, ada kat tepi ni. Ada 4. Okay, mungkin ada 4 sebab dekat belah dalam ni dia ada warna macam macam merah jambu sikit. Okay, kat belah dalam ni, belah install dia, belah tapak dia ni. Okay, tapi kita akan tengok lagi dalam lagi. Kita, sebab aku nak cari juga apa, ada banyak ke beza dia kan dengan yang sebelum-sebelum ni. Sebab bagi aku sama je kot. Okay, tapi kita akan tengok lah. Yang ni dia ada keluaran dua. Satu adalah non-reflective dengan satu lagi all-reflective lah. Yang ni full-reflective. Okay, full-reflective ni dia dapat semua sekali reflective lah. Kalau korang flash kan, ambil gambar flash ke, video flash ke, so dia akan ada pantulan cahaya lah untuk semua ni. Okay, tapi untuk yang non-reflective dia akan reflect pada tali je lah. Okay, kat kasut tak. Okay, tu je lah. Tapi daripada segi bawah dia ni, okay, bawah dia warna hitam. Dia sama macam yang paling terdekat ni Yeezy Static Black. Okay, sama je hitam dia. Tapi yang lain ada juga tapak warna hitam. So tak banyak sangat beza lah daripada segi tapak dia. Yang banyak beza warna atas dia, tone warna dia. Okay, sebab yang ni dia punya ni dekat belah dalam dia ni, aku nak tunjuk kat korang. Okay, dia ada dua warna je untuk belah dalam ni. Warna hitam dengan warna yang sama dengan warna dalam ni, warna macam merah jambu sikit. Tapi dia tak ada merah jambu pink dia pekat sangat. Dia macam pink cair-cair sikit, macam tu lah. Okay, dekat belah dalam ni. Tapi ialah tepi dia ni memang aku rasa memang kagum gila. Sebab dia nampak warna merah biru-biru sikit, warna hijau-hijau sikit. Memang orang cakap fire gila untuk jadi yang paling baru ni. Nampak ni, daripada curve dia memang lawa gila. Daripada curve depan dia, dia akan macam biasa, dia akan ikut kaki korang. Mantul geng. Okay, daripada luar ni pun tapak dia ni depan macam biasa Yeezy T50 memang dia akan dia punya kasut itu pattern dia akan ikut jenis kaki korang. Kalau nampak ni gila-gila geng. So bila kalau korang pakai tu dia rasa macam flex gila lah. So macam bukan flex, dia macam flexible macam tu lah. Macam selesa lah. Aku memang suka Yeezy. Okay, tapi itulah, aku suka Yeezy tapi aku tak ada macam nak kaji sangat kan tarik dia boleh keluar. So macam
apa yang aku dapat, aku buat review ah. So korang akan tengok ah daripada luar dalam. Aku akan memang akan tunjuk ah luar dalam dia, tepi ah, macam detail dia, warna apa, warna apa macam tu lah. Okay. So yang ni aku akan buka dia punya dalam dia, tapak dalam dia, aku akan tunjukkan dekat korang. Okay. Wow. Okay. Tapak dia ni sama juga yang macam yang biasa, cuma warna dia je lain. Okay. Yang kat bahagian bawah ni memang sama je. Okay. Oh, dia punya warna ni macam aku cakap tadi, warna pink-pink merah, warna merah jambu yang cair-cair sikit. Aku tak tahu ini warna warna apa nama dia. So, warna ni je lah, warna pink cair-cair sikit pun. Okay. Belah dalam dia pun sama juga. Okay. Kalau tengok, nice gila. Dia punya stripe dia macam biasa. Dia macam static yang biasa, sebab boleh nampak dalam. Okay. Nampak tak? So, kalau korang pakai stocking warna warna putih ke, warna biru ke, warna kuning ah, mungkin boleh nampak sikit lah, sebab dia boleh nampak dalam sikit. Dia ada jaring-jaring sikit strap dia. Okay. So yang ni pun aku rasa special lah untuk Easy. Dia macam lawa sikit kan. So biasa kalau korang pakai stokin kan, dia tak nampak sangat kan. Kalau bila korang pakai kasut, dia tak tahu kan stokin apa yang korang pakai, warna apa kan. So bila kalau korang pakai untuk static ni ah, dia boleh tengok kat sini lah. Macam tu lah. Okay. Daripada segi dia semua memang sama gila macam yang sebelum ni, yang 350 V2 kan. Oh, memang cantik gila. So itu adalah memang dia tak boleh nak, orang cakap tak boleh nak bawa lagi lah dia punya bentuk dia tu. Sebab bentuk tu memang demand dia memang tinggi gila. Memang itu orang cakap specialnya Yeezy. Ya, gitu. Okay. So sama juga dia gunakan Ultra Boost. Ultra Boost pula, salah sebut. Dia gunakan teknologi Boost. Okay, sama seperti sebelum ni. Sorry gang, tadi Ultra Boost tu macam salah sebut. Aku salah sebut tadi. Okay, dia gunakan teknologi Boost juga. Okay, dekat bahagian dalam.